gak sih ya? Gue tuh sering banget baca komentaran rakyat di Instagram. Yang bilang katanya suka dengan spontanan kita. Benar. Spontan, uhuy. Yang lucu-lucu gitu kan? Iya. Yang ngejalan-jalan gitu kan? Iya. Spontan, uhuy. Itu kenapa nempel banget di sini kita ya? Kalau apa? Ya spontan. Begitu. Gak ada lagi sih acara yang begitu ya. Iya, karena ini kita kedatangan yang uhuy. Siapa sih? Bang Komeng. Bang Komeng. Jangan kelewat, jangan ke tetangga, sini aja. Sehat-sehat Bang Komeng. Siap, Bang Kota. Bang Kota. Anggota siap. Luar biasa loh. Kakanda. Hah? Dinda sih cuma bisa membesarkan duduk Kakanda. Ini Kakanda silakan duduk. Udah jitu udah Kakanda. Kakanda berarti laki yang enggak punya bini dong. Kok bisa? Nah, kalau perempuan kan janda. Kalau laki lagi? Kakanda. Ya beda. Beda. Ini sekarang wis. Rapi pisan. Hah? Rapi Ahmad. Rapi Ahmad. Ahmad kan kalau kata Sunda pisan. Oh iya. Rapi Ahmad lu. Benar. Bapak Irfan Jaksa. Hakim. Oh, masih hakim. Hakim. Jangan pindah ke jangan, nah. Yang penting jangan terdakwa. Ibu minimarket, Pan. Apa? Apa sakit izin apa ke masuk ke minimarket? Ah, iya. Tapi taunya itu kalau izin kan jarang. Iya benar. Sekarang izin enggak ada yang bilang. Enggak. Masuk enggak masuk aja. Iya benar. Itu ya. Kecuali malam pertama. Ya. Iya. Masuk aja ke kamar. Iya. Iya, namanya juga malam pertama. Tapi ngomongin soal malam pertama masa keluarga, kenapa sih Bang Komeng itu masa keluarga jarang diekspos? Kenapa? Pada hijau kenapa sih? Mah? Pada hijau. Itu jangan kumis. Kumis. Keren belum matang. Ada hijau. Oh hijau tuh. Ada tapi dicukur. Jenggot, bewok. Enggak, ini kenapa? Kalau gini dikerok. Iya ini udah ini. Emang dia masuk angin dikerok. Enggak tahu, kelapa buktinya enggak masuk angin. Aja. Cepet banget. Begini. Cepet banget. Dari depan pada bubar. Ada begini, ya Irfan tadi nanya, ya kenapa kalau datang ke acara misalnya nih keluarga kayak diajak, istri kenapa jarang diekspos begitu? Sekarang nih keluarga. Gimana mau masuk? Bukan, Kan saya udah ajak. Iya. Pak Rapi bilang keluarga. Kalau family. Ini kan dari tadi nanya. Ini keluarga, kenapa jarang didatengin? Sama waktu itu kan ada cerita pas nikah katanya akadnya itu di depan jenazah. Nah ini jangan-jangan bercanda ini. Ini udah berapa tahun menikah? Saya menikah tahun 99. Ya. Yang lain kerusuhan ini nikah. Emang itu saya yang bikin, termasuk dalam acara itu. Ya, orang-orang kan pada minta sponsor ya, saya minta rusuh. Pas nikah emang benar di depan jenazah mertua Bang Komeng. Emang iya pas saat itu meninggal. Sayanya. Iya. Iya yang menikah kan Bang Komeng sama istri. Istri jadi akad nikah depan jenazah. Iya saya kan waktu itu lagi syuting. Set. Gua ini gimana gak mau cerita ini ngomong. Mendingan kita pergi ke Malang. Iya ayo. Tempatnya Bang. Kenapa ke Malang? Saya nikahnya di Malang. Oh. Emang isu aja. Kau kena Malang aslinya. Jadi kenapa? Mertua meninggal gara-gara nikahin anak atau gimana? Masa ngeliat gue jadi kes. Saya gak tau mungkin lupa ngekes kali. Astagfirullah. Aduh, ya gimana? Tuh kan nih, saya mau ngomong tepat tuh. Ini harusnya sedih tahu. Iya, saya aja nangis. Iya. Saya nangis. Karena pada saat itu saya belum bayar listrik. Bukan itu. Saya cerita masalah Allah, Akbar. Kalian merot lu. Panjangin. Jangan digerakin. Jadi orang makin paham. Oke, ada baik. Menikah di Malang, tahun 99. Belum cintanya. Ya di Malang. Ya. Kayak ini emang di kampung ya. Ngobrol sama Bari Marut ngomongin orang tuh. Iya, ada yang Bari pijit. Ada nyari kutu. Iya ya, nyari bener. Kutu. Nyari kutu langsung diem aja. Kutunya kutukan. Nih,
telepon. Musik sedih dong. Musik sedih. Ical namanya si Ical. Cal, Cal, sedih, Sa. Sedih nih. Sedih. Iya, iya. Kita udah diem. Kan kalau orang sedih tuh mau cerita lama. Iya. Ada durasi. Durasi. Kita kan ada durasi. Hah? Kita kan ada syuting kan ada waktunya. Yeah. Karena kalau sedihnya gak dapet-dapet, udah sampai kelar kita gak. Iya. Yeah. Ini belum ngomongin lain-lain loh. Sekarang yang mahal yang sedih-sedih. Iya kan? Iya benar. Oh iya. Oh guling-gulingan kalau perlu nih. Iya. Jadi. Nah, nih, 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 nih. Kayak yang di TV yang sana nih dia. Iya. Nih. Iya. Jadi. Orang nanya, ini sedih step. Ibunya telepon. Ibu telepon saat ibunya, itu. Ibunya telepon. Terus saya nggak angkat. Kenapa? Ibu Kartini kan udah lama. Ibunya itu, ya, ibu mertua. Ibu mertua. Mermudanya udah gak ada. Nah dia nepon. Jangan tawa. Ini enggak, kan iya. Lagi mertua, mermuda. Udah ah. Ya memang itu. Ya. Maksudnya tante. Ya. Kalau ini kita coba diemin ya. Mertua. Kita gak responnya. Ya. Diem gue. Okay. Ini saya cerita nih. Yang ibu mertua saya telepon. Saya gak angkat. Belum mateng. Gak ada yang nanya. Iya gak ada yang nanya, saya ngomong sendiri. Ya, ya. Orang saya biasa ngelawak sendiri. Ya. Pas keluar dari Diamor tuh. Ngelawak sendiri tuh kemana-mana. Itu? Tuh. Di Diamor tuh? Ya, di tahun Diamor. Berapa itu? Tahun 9... Cerita mertua jadi ke Diamor. Ini. Jawab. Ya, nih. Ini masih tadi cerita pernikahan aja bagaimana? Ini nih. Oh, ya. Ya. Kan sampein aneh gak jadi nikah loh. Ya udah kan udah lewat. Tadi gak tahu nih. Iya. Kan kalau ini kan. Iya, 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 iya. Ya. Ini nikah di depan jenazah. Ditelepon sama ibu. Telepon sama ibu mertua. Nak, bapak meninggal. Sebelum meninggal, pesan. Dulu belum ada pesan online, belum ada. Pesan. Sebelum meninggal, minta dinikahin di depan jenazah. Di depan bapak, bapak dalam kondisi meninggal pun lakukan gitu. Meng lo tumben lo di mana? Enggak gini mas. Calon mertua meninggal. Terus minta dinikahin. Lalu mau gak? Ya boleh sih mas. Tapi memang dari dulu ya, saya gak tahu ya. Saya kalau ajak nikah tentu suka pura-pura aja. Yang ini meninggal, saya mau gak mau harus datang ya. Oh jadi apa karena sih? Ini beneran. Apa sih? Kalau biasanya dulu kalau diajak nikah gitu. Ya bercandain. Bercanda gitu. Iya maksudnya masih mau sendiri. Kau sendiri kan enak helmnya atuh. Naik motor. Iya. Yeah. Akhirnya sama ini gara-gara yang ini kejadian ini bener serius. Serius. Tapi cinta nggak? Udah cinta belum dulu sama? Gara-gara, ya kalau ya kalau nggak cinta nggak saya pacarin. Tapi belum tentu yang cinta itu dipacarin dikawinin. Nah itu. Ya, ya kalau bapaknya nggak meninggal dikawinin, nggak? Kalau bapaknya nggak meninggal dikawinin nggak ini? Ngaco nih dia nih. Ya. Tadi dia ngomongnya gitu juga. Ya kan, umpamanya kita cinta gitu. Sama Indonesia. Ya. Gak mungkin dong gue kawin dari Sabang sampai Merauke. Gak semuanya cinta harus kawin.